Safe Travel Campaign Forum 2022. Dipersilakan Yang Berhormat. Justru pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April yang lalu merupakan berita begitu gembira sekali buat seluruh rantaian sektor pelancongan dan kebudayaan negara untuk menjana semula pendapatan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEC menyasarkan kemasukan kira-kira 2 juta pelancong dan buat dari luar negara ke Malaysia pada tahun ini dengan pendapatan sebanyak 8.6 bilion ringgit. Saya menyebut 2 juta untuk setakat ini. Kita masih lagi memantau. There might be some increase in the numbers. Jadi kita memantau sebab some of the countries masih belum buka lagi. For example, China, one of the big markets kita, dia belum buka lagi. So, kalau China masuk sekarang ni, Singapore saja sudah berapa puluh ribu satu hari. Now, since as at 4th of April, kita ada 252,000 plus yang sudah masuk ke negara kita. Seminggu depan, insyaAllah kita akan update lagi figure yang terkini pada minggu hadapan. Jadi, Puan-puan dan Tuan-tuan, meskipun ia adalah unjuran awal yang sudah tentunya akan dipengaruhi oleh keadaan semasa, MOTEC bagaimanapun optimis bahawa pada tahun 2025 penjanaan pendapatan pelancongan antarabangsa dijangka mencecah antara 47 hingga 77 bilion ringgit menerusi kemasukan seramai 16 hingga 22 juta pelancong antarabangsa insyaAllah. Oleh yang demikian, saya memuji kolaborasi yang dijalinkan oleh Ola Oli bersama pelbagai sektor termasuk pengangkutan, perhotelan, pusat rekreasi dan sebagainya bagi memastikan ekosistem pelancongan dan kebudayaan dapat berjalan dengan lancar sekaligus membantu mempercepatkan fasa pemulihan ekonomi negara. MOTEC amat mengalu-alukan kerjasama sebegini. Malah MOTEC turut menyediakan Geran Padanan Pelancongan Seni dan Budaya GPPSB yang terdiri daripada 2 iaitu Geran Sempadan Sektor Pelancongan iaitu GSSP dan Geran Sempadan Sektor Kebudayaan GSSK. Kedua-dua geran ini yang berjumlah 50 juta ringgit bertujuan untuk membantu para penggiat industri dari pelbagai sektor dan latar belakang dalam penganjuran program ataupun acara pelancongan seni dan budaya yang berimpak tinggi pada tahun 2022.